Obat ini sering kita minum dan ternyata bisa menurunkan produksi ASI loh, Mams. Nah, obat ini nih sering kita temukan di obat pilek atau obat flu. Namanya sudafedrin. Tuh bisa dilihat kan ya, ini isinya obat pilek yang dijual di pasaran. Sekarang kita cek di situs namanya LakMed. Ini situs untuk cek obat-obatan untuk busui. Ketik aja sudafedrin. Di sini dibilang kalau dosis tunggal bisa menurunkan produksi ASI dan juga kalau diminum berulang bisa mempengaruhi laktasi. Jadi sebaiknya dihindari aja ya, Mams. Nah, terus kalau misalnya busui pilek harus gimana dong, Mams? Nah, pilek, salasma, atau common cold itu kan penyebabnya virus ya sebenarnya. Jadi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan imunitas dan meredakan gejalanya. Mams bisa konsumsi makanan tinggi protein dan juga perbanyak sayur dan buah untuk meningkatkan imunitas. Terus yang agak sulit nih, usahakan untuk istirahat lebih dan minta tolong support system untuk gantian jaga si kecil. Lalu Mams juga jangan lupa cuci tangan sebelum memegang si kecil. Dan juga pakai masker ya, supaya tidak menularkan. Mams bisa juga menggunakan purifier di ruangan, tapi pastikan yang ada filter True HEPA-nya dan juga plasma wave, agar efektif mengurangi alergen, bakteri, dan virus di udara. Apalagi kalau Mams atau si kecil punya riwayat asma dan alergi, ini penting banget untuk cara yang sudah teruji. Semoga membantu ya!